Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli tafdhili wa ihtirami jami'al habaib جميع العلماء جميع المشايخ جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي كما نخص بالذكر هنا yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Yayasan Universitas Merdeka Kolonel Purnawirawan Tukino SE, kemudian Rektor Universitas Merdeka Profesor Dr. Anwar Sanusi SE MSI dan segenap para wakil rektor, segenap para dosen, segenap sivitas akademik Universitas Merdeka Malang, hadirin hadirat jamaah Majelisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah pada akhir pekan ini Sabtu malam Ahad tanggal 12 Syaban 1436 Hijriah bertepatan dengan 30 Mei 2015 bertempat di Universitas Merdeka Malang. Alhamdulillah suasananya tenang, suasananya khusyuk, suasananya sejuk, jamaahnya amat sangat membludak. Ini mungkin jadi pertanyaan bagi diri saya beradi kepada Bapak Rektor. Ini ada apa di Unmer? Ada apa di Unmer kenapa suasananya seperti ini? Karena tempat dan sahibul bait itu berpengaruh yang amat sangat signifikan dengan suasana yang kita rasakan. Ada sesuatu di Unmer yang nanti mungkin beliau akan ceritakan kepada kita. Alhamdulillah melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ir Rasul karya Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila an qala fi bab fi بعض الأذكار والدعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في أوقات مخصوصة sampai pada bab sebagian doa dan sebagian kalimat zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, Rasulullah baca pada waktu-waktu tertentu. Ila an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ إِذَا رَاعَهُ أَمْرٌ أَوْ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Thauban. Sahabat Thauban beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ رَاعَ minar raw aw al khauf idza khawafa shay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang menakutkan, beliau tampak sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak beliau sukai, takut, tidak suka, maka Rasulullah spontanitas beliau berkata, Allah Allah Rabbi la syarika lah. Allah Allah Rabbi la syarika lah. Allah Allah Rabbi, Allah Allah Tuhanku, Rabbi Tuhanku yang mengatur segalanya untukku. La syarika lah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Simpel ya, Allah Allah Rabbi la syarika lah. Doa yang simpel ini dipraktekkan.
Kalau melihat sesuatu yang menakutkan, yang tidak enak, yang tidak cocok dengan hati kita, lisannya dilatih. Lisannya agar berucap secara spontan, Allah, Allah Rabbi, Allah, Allah Tuhanku, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa ini, apabila suatu hal yang menakutkan tersebut, suatu hal yang membahayakan tersebut, dengan doa ini, Allah Rabbi, Allah Tuhanku, Allah yang mengatur kehidupanku, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, tiada suatu apapun yang menyamai Allah, tiada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Walaupun hal itu menakutkan, walaupun hal itu berbahaya, tapi kita berlindung kepada Allah, bahayanya tidak akan sampai kepada kita. Kenapa? Tidak ada yang bisa menyaingi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyamai perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahaya apapun, menakutkan apapun, ketika kita sudah berpulang, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perlindungan dan benteng yang terkuat, la syarikalah, tiada sekutu baginya, tiada pesaing baginya, tiada apapun yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah Rabbi, la syarikalah. Hadith akhrajahu an-Nasa'i bi sanadin hasan. Hadith berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahammahu syai' atau idza arada amran qala Allahumma khir li wakhtar li, Allahumma khir li wakhtar li. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu apabila menginginkan sesuatu, ada sesuatu hal yang beliau inginkan, ada suatu hal yang beliau cita-citakan, ada suatu urusan yang akan dilakukan, maka Rasulullah berdoa, Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli, ya Allah, pilihkan bagiku yang terbaik dari urusan tersebut. Allahumma khirli, ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku, wahtarli, dan berikan aku pilihan, berikan aku solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo dibaca, ayo dipraktekkan. Setiap hari pasti kita berurusan dengan sesuatu. Setiap hari pasti ngurusi sesuatu, gak ada. Setiap hari mau pergi kerja, mau pergi berdagang, mau pergi ke tempat kerja, pasti ngurusin sesuatu. Dimulai, Allahumma khirli wakhtarli, ya Allah, pilihkan yang terbaik buat saya. Allahumma khirli, ya Allah, pilihkan yang terbaik buat saya, wakhtarli, dan berikan pilihan, solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Contoh ya, besok insya Allah jadwalnya ke Ranu Pane di kaki Bukit Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Kan perencanaan, kita berencana, kita ingin berangkat ke Ranu Pane Gunung Semeru Kabupaten Lumajang untuk dakwah, untuk syiar Maulid Nabi. Planningnya ada, insya Allah besok kendaraannya ini, insya Allah nanti teman perjalannya ini perencanaan dari kita, ini program dari kita. Tapi kuatkan dengan doa, Allahumma khirli wakhtarli, ya Allah, urusan Ranu Pane ini, Allahumma khirli, pilihkan yang terbaik untuk saya, wakhtarli, dan berikan solusi yang terbaik dari perjalanan tersebut.
kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Bukankah selama ini kita belajar doa-doa Rasulullah pendek, simple, enggak panjang-panjang amat? Betul. Pendek saja kok doanya, enggak pernah panjang. Simple-simple saja kok. Tapi ini ta'lim, ini pelajaran buat kita bahwa Rasulullah sendiri segala hal selalu langsung kembalikan kepada Allah. Jiwa Rasulullah senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Halo, halo. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Kita baca Syama'ilir Rasul. Kita baca sifat, akhlak, karakter, kebiasaan, keseharian, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai beliau bangun tidur sampai beliau kembali ke tempat tidur. Semuanya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, walaupun andai kata Rasulullah berdoa dengan pendek, Allahumma khirli wahtarli, doanya simple, doanya pendek, tapi yang pendek itu langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau doa sudah langsung nyampe belum? Belum. Padahal kan kelihatan nangis-nangis. Kelihatannya khusyuk. Langsung nyampe kepada Allah enggak? Langsung diterima enggak? Langsung diijabah atau tidak? Kalau belum artinya koneksinya masih lemah. Sinyalnya lemes, baterainya low bat. Barometer paling mudah supaya diri kita tahu kita ini tersambung dengan Allah enggak sih? Gampang. Barometernya adalah sholat lima waktu. Barometernya sholat lima waktu. Ketika azan berkumandang, kita langsung pergi ke masjid untuk sholat atau tidak? Atau masih sibuk? Panggilan Allah ternyata tidak lebih penting dari pekerjaan kita. Panggilan Allah di masjid yang kenceng itu ternyata tidak lebih penting dari aktivitas harian kita. Panggilan Allah yang kenceng di masjid itu tidak lebih penting dari toko kita, dari kantor kita, dari kelas kita, dari aktivitas harian kita. Barometernya adalah sholat lima waktu. Dan ini PR bagi kita semua tanpa terkecuali. Sudahkah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling penting dalam hidup kita? Sudahkah sholat lima waktu jadi panggilan yang terpenting bagi hidup kita? Apalagi maaf, malam ini momentumnya kan Unmer Disnatali sekaligus memperingati Isra Mi'raj. Kita bicara tentang Isra Mi'raj, apapun yang dibicarakan, apapun yang diceritakan, muaranya sholat lima waktu. Muaranya sholat lima waktu. Jadikan Allah Subhanahu wa taala hal yang terpenting dalam hidup kita. Ketika azan berkumandang, tinggalkan segalanya, langsung tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.